Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di siang hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, di tanggal 9 Mei tahun 2024, Rini akan menginformasikan kembali terkait cek saldo bantuan BPNT disertai PKH, alokasi bulan Mei dan Juni langsung di mesin ATM Bank BNI daerah Pabrik Gula Semboro ya. Namun sebelum lanjut ke cek saldonya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah monggo, Rini saat ini masih dalam perjalanan ya menuju ke mesin ATM Bank BNI daerah Pabrik Gula Semboro. Semoga saja untuk BPNT ataupun PKH-nya di siang hari ini ada saldo yang masuk ya teman-teman semua. Namun untuk BPNT sendiri kemungkinan hanya 1 bulan ya masuknya teman-teman semua. Untuk PKH 2 bulan alokasi bulan Mei dan Juni seperti bulan-bulan lalu ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah semakin dekat ya ke mesin ATM Bank BNI daerah Pabrik Gula Semboro ya. Jadi ini kawasannya ya teman-teman semua. Dan sekali lagi semoga saja ada kabar bahagia terkait masuknya saldo BPNT maupun PKH tahap ketiga. Alhamdulillah sudah sampai ya teman-teman semua. Nah langsung saja kita antri terus langsung masuk. Alhamdulillah Rini sudah selesai mengantri ya dan langsung masuk ke ruangan mesin ATM Bank BNI nya ya. Langsung masukkan kartu merah putihnya ya teman-teman semua. Nah pilih bahasanya yang Indonesia pastinya dan masukkan PIN atau kata sandinya ya. Nah di pilihan menu lain di informasi saldo. Nah di 3 jenis rekening ini ada rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit, pilih yang tengah yang rekening tabungan. Nah sayang sekali teman-teman semua untuk saldo masih sama ya, belum ada pencairan, artinya zonk ya teman-teman semua. Dimohon bersabar selalu, semoga saja sore atau malam nanti ada kabar bahagia terkait masuknya saldo BPNT maupun PKH alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2024. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.